Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa klik tanda lonceng. Selamat datang di channel Valdilau. Welcome back my YouTube channel bersama saya dengan Valdilau. Jadi guys, sekarang ini saya akan mau bikin video reaction karena ada original series gitu sih di aplikasi Straw. Jadi saya akan buat video reaction ini karena di original series ini ada Lyodra. Kalian tahu dong Lyodra siapa? Pemenang Indonesian Idol 2020 ya, benar banget. Jadi sekarang ini saya akan nonton. Katanya jahat banget dia di sini. Penasaran banget ini dia. Jadi judulnya itu 17 hari sebelum 17 tahun. Berarti itu satu-satunya harapan ibu yang gak bisa saya lakukan. Kalau misalnya orang tua terus dihina, ya pasti aku gak bakal dihina. Oh gila, jahat banget di sini Lyodra. Antagonis banget ya. What? Lyodra bilang anjing, guys. Kasar dia di sini ya. Lyodra, kamu kasar di sini. Kayaknya sih aktingnya Lyodra. Dan pastinya si Sabiani lebih keren dong pastinya. Karena dia kan lebih senior. 17 hari sebelum 17 tahun. Gak sabar nonton karena ini masih coming soon di aplikasi Straw. Kalian harus nonton, saya juga harus nonton. Gila keren banget gak sih? Gue ulang lagi. Ibu harap kalian berdua bisa menjadi teman yang baik. Lyodranya bilang anjing itu gila banget gak sih? Satu-satunya harapan ibu yang gak bisa saya lakukan. Misalnya orang tua terus dihina, ya pasti aku gak bakal dihina. Berdua nih yang mulai ya. Oh my god. Siapa yang harus dihina dulu? Berdua nih gak mau cowok gue. Kalau yang lain foto-foto gue. Oh my god, anjing. Gila. Kalau kalian semua tidak bisa mematuhi peraturan sekolah, ibu terpaksa membawa masalah ini ke kepala sekolah. Kalian semua akan diskors. Kayaknya seru banget nih, harus nonton, harus nonton. 7 hari sebelum 17 tahun. Bukan 17 hari, wah salah saya. Maaf, 7 hari sebelum 17 tahun. Oke, di sini sampai di sini dulu untuk my reaction saya di original series-nya. Sampai ketemu di series-nya. Di original series yang bukan trailernya pastinya. Oke. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.